Ternyata bagus banget. Eh, ada hewannya tadi. Wih, bro, di mana, bro? Kecil banget nih hewan mikro ini tuh. Kita akan zoom sesuatu yang unik, Mas Bro. Ini dia, Mas Bro. Wow, keren banget. Ini adalah labu, Mas Bro. Berat banget ini. Mungkin beratnya 3 kilo. Oke ya, tapi sebelum kita lihat labu ini di mikroskop ya, jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share jika dirasa bermanfaat, Mas Bro ya. Oke ya, kita langsung lihat aja dalam mikroskop ya. Pakai mikroskop USB ini dulu ya. Oke, kita lihat untuk kulitnya. Wow, kulitnya nice. Kita coba lihat kulitnya. Bro, bisa dilihat ya. Wow, jadi kulitnya kayak gini. Keras kayak batu. Pantesan aja kayak batu. Itu rupanya juga kayak batu. Keras banget ini kalau labu itu, Mas Bro. Kalau misalnya belum dibuka dan tangkainya kayak gini masih ada, itu bisa kuat 1 tahun setelah pemetikan ya, Mas Bro. Jadi awet banget. Buah paling awet mungkin ya. Buah paling awet tanpa pengawet. Kan, gitu. Buah paling awet tanpa pengawet. Ini buah apa sayur? Oke, seperti ini bentuk kulitnya, Mas Bro. Jadi emang dia keras banget. Wow, tok tok tok. Oke. Kita coba yang bagian sini ya, yang apa namanya udah masih hijau ya, masih hijau ya. Wow, seperti ini ya. Keren banget. Apa itu ada fosilnya? Mana fosil? Tuh kayak fosil itu. Tuh kayak fosil ya. Wih, fosil. Fosil dinosaurus ya, nempel di sini. Oke, yang hijau. Terus kita ada yang terluka, Mas Bro ya. Yang luka, ada yang luka ini, Mas Bro. Kita coba lihat yang luka kayak apa. Nice. Wow, itu adalah bagian yang luka. Keren banget ya. Ternyata bagus banget. Ada hewannya tadi. Wih, bro, di mana, bro? Kecil banget nih hewan mikro ini tuh. Nah itu ya. Oh bukan. Nah. Ada yang gerak tadi ya. Ada yang gerak ya, lihat ya. Di bagian lukanya, Mas Bro. Makanya kalau misalnya buah yang terluka seperti ini mesti ada hewan kecilnya, kayak kemarin kita bahas nanas kan, ada hewannya, Mas Bro ya. Oke. Okay. Oh ini kelihatan ada hewannya. Kelihatan hewannya. Mana? Apa itu, Mas Bro? Hewan apa itu? Kita lihat dan enggak kelihatan. Gimana? Kecil banget loh, tapi di sini kelihatan gede. Ya di zoom ya. Lokasinya susah. Ngumpet dia ya hewannya. Mungkin semut atau apa gitu. Enggak kelihatan di kalau di sini. Nah, mungkin tuh ya kecil banget ya, enggak kelihatan, Mas Bro, enggak kelihatan. Itu telurnya mungkin ya seperti itu. Oke, yaudahlah kita biarin hewannya itu hidup di sini ya. Biar dia ini kan dunianya. Mungkin ini rumahnya gitu mungkin ya. Oke, kita akan lihat dalamnya, Mas. Kita udah buka tadi, keras banget bukanya. Duh. Wow, seperti ini isinya ya. Dia itu urin ya warnanya ya. Urin ya. Kita coba lihat dalamnya kayak apa gitu. Kita zoom sih bagian serabut dalam. Wow, keren banget ya. Jadi kayak emas kayaknya ya, tambang emas ada di sini. Emas apa ini? Emas pajang. Oke, keren banget ya. Isinya seperti ini, labu itu ya. Wow, dalamnya itu kayak apa ya? Mungkin kayak gua-gua emas kan gitu. Keren banget. Oke, kita lihat di sini. Berair. Di kolak enak nih mesti ya, di kolak. Mari kita ngolak, nanti ngolak. Ah, ini adalah bijinya, Mas Bro. Wow, kayak serangga ya bijinya ternyata bentuknya. Yes, nice. Seperti inilah bentuk dalamnya ya. Nggak semenarik luarnya ya, dalamnya ya cuma seperti ini. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini, Mas Bro. Dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, Mas Bro.